Ah, elah. Kenapa lu ngomel-ngomel sendiri? Biasanya gua senyum-senyum sendiri kayak orang gila. Ya gue senyum kalau cewek gue yang ngechat. Ini adek gue, baru juga gue tinggal bentar udah pe 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 pe. Lah, dikata zaman BBM kali ya. Makanya. Soalnya dia minta zakat fitrah. Sekolahannya soalnya udah ngasih dia selembaran. Ini gue belum gajian lagi. Adek gue ada 4, Bal. Tanggal segini berat. Lagian lebaran masih lama. Emang harus sekarang banget? Lah iya ya? Emang tahu kan? Kapan kita wajib bayar zakat? Hah? Emang bapak tahu? Ustaz nih. Mama. Kalau kita bayar zakat fitrah itu, ada aturan waktunya. Jadi dalam bahasa fikih namanya khamsatu awqat. Ada 5 pembagian waktu untuk bayar zakat fitrah. Ada waktu yang disebut dengan waktu wajib. Waktu wajib itu untuk ketika seseorang mendapatkan sebagian atau sedikit saja dari bulan Ramadan dan juga bulan Syawal. Contoh begini, nanti malam bulan Syawal, tanggal 1 Syawal. Pas ba'dal maghrib, ada yang meninggal dunia. Dia itu mendapatkan sedikit waktu Syawal, itu 1 Syawal, itu maghrib. Dan dia juga mendapatkan tadi waktu Ramadan. Maka orang seperti ini, dia wajib membayar zakat fitrah. Ini waktu wajib. Jadi orang yang hidup di antara 2 waktu, waktu Ramadan sama waktu Syawal, walaupun hanya sebentar, wajib zakat fitrah. Tapi sebaliknya misalnya, udah puasa dari awal Ramadan, nanti malam 1 Syawal misalnya. Sebelum maghrib meninggal dunia. Wajib gak zakat fitrah? Gak wajib. Kenapa? Karena dikatakan wajib apabila menemukan dua waktu. Ramadan sama Syawal. Kapan kita melakukan zakat fitrinya? Karena tadi waktu wajib, ada waktu namanya waktu jawas. Waktu jawas itu waktu yang kita melakukan zakat fitri atau fitrah itu semenjak masuknya bulan Ramadan sampai akhir Ramadan. Atau sampai sebelum sholat itu waktu jawas. Kita boleh saja melakukan zakat fitri. Boleh, tidak ada masalah ketika ada anak sekolah tanggal 10 Ramadan dilakukan zakat fitri. Boleh-boleh saja. Itu waktu jawas. Cuman waktu wajibnya tadi. Yang saya terang di awal tadi. Oke ya. Ada juga orang yang membayar zakat fitri itu kapan? Yaitu waktu yang afdol, yang utama, yang dianjurkan. Kapan? Sebelum berangkat sholat Id. Ini kan agak ribet sedikit ini. Malah sempat kita bayar zakat fitri ketika belum sholat Id. Kebanyakan kita bayar zakat fitri kapan? Akhir Ramadan. Cakep. Tapi ada waktu yang sangat dianjurkan, waktu mandub namanya. Yaitu sebelum berangkat sholat Id. Ini 3 sudah ya. Wajib, jawas, waktu dibolehkan, ada waktu yang dianjurkan. Ada yang keempat, waktu yang makruh. Makruh itu kapan? Setelah sholat Id dia bayarnya. Sampai sebelum matahari terbenam. Pada tanggal 1 Syawal. Iya? Ya. Nah yang terakhir ada waktu haram. Ingat lu haram ya, bukan harum. Ya, waktu haram. Nah waktu haram itu ialah kapan dia bayar zakat fitrinya setelah 1 Syawal. Berarti besoknya tanggal 2. Iya. Ini haram. Makanya dikatakan Al-Imam Nawawi, ya, beliau dalam kitabnya mengatakan apa? Orang seperti namanya dikodok zakat fitrinya. Membayar kodok. Tapi haram waktunya. Ini 5 waktu yang harus kita perhatikan. Yang cakep adalah tadi, 3 tadi. Jangan yang makruh kalau bisa. Atau juga jangan sampai waktu yang haram. Yang jawas boleh, wajib boleh. Dianjurkan. Yang waktu dianjurkan. Dan ini yang kita inginkan. Kalau nggak punya duit gimana nih Pak Ustadz nih kondisinya nih? Kalau kita nggak punya uang, enggak. Kita kan bisa mendapat zakat fitri siapa aja. Misalnya Mas Ibal, kasih ke ente. Zakat fitri. Dan zakat fitri yang ente punya tadi, kasih ke orang. Jadi bisa seperti itu, bisa satinya. Enggak deh, tapi mudah-mudahan saya bisa punya uang sebelum itu. Amin, insya Allah. Zakat fitri semua wajib, insya Allah mendapat. Allah mudahkan rezeki kita. Amin, global. Amin. Ribet banget sih ini adek gue, nelfon dulu. Kenapa sih, ntar juga dibales. Bentar. Ayam? Enggak, tadi bukan buat kamu, Marais. Putus!
Ah, kalau gitu nggak ikutan deh. Pak, pulang, Pak. Yang.